Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اما بعد الحمد لله kita rafa'kan puji dan syukur setinggi-tingginya kehadap Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga baginda, para sahabat dan tabi'in dan tabi' tabi'in dan seluruh umat Islam yang berada di atas ajaran yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ini, dan semoga kita tidak dimatikan melainkan dalam keadaan agama Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam kuliah kita pada kali ini, kuliah subuh kita, saya nak mengajak tuan-tuan untuk kita berbincang berkenaan dengan persoalan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Bila kita menyebutkan tentang haudun Nabi, iaitu telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia adalah merupakan satu anugerah dan kenikmatan yang cukup besar. Kerana telaga Nabi ini dikenali sebagai Al-Kauthar. Sebagaimana ulama mentafsirkan Al-Kauthar ini adalah nikmat yang terlalu banyak. Kerana kathir itu banyak. Bila disebut Al-Kauthar, melambangkan banyaknya nikmat yang terhimpun padanya. Dan ia juga, Al-Kauthar ini di antara salah satu sungai-sungai yang berada di dalam syurga yang paling besar sungainya, yang paling lazat airnya. Demikian yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat hadis. Antaranya disebut oleh Daruqutni dalam sunannya, dan demikian oleh para ulama-ulama yang lain, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa innal kauthar awsatu min anharil jannah, sesungguhnya kauthar itu antara di antara sungai-sungai syurga yang berada di pertengahan, yang telah pun terbit daripadanya beberapa anak-anak sungai yang lain. Dan tuan-tuan dirahmati Allah, di dalam beberapa riwayat menceritakan kepada kita bahawasanya, besar tak besar nikmat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dapat difahami apabila setiap makhluk, jin dan manusia, dibangkitkan di mahsyar Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka teramat amat amat dahaga. Bukan sekadar dahaga tuan-tuan, lapar. Kerana sejak mati tak dapat mengecapi sebarang makanan dan tidak dapat mengecapi sebarang minuman. Apatah lagi kalau dibangkitkan di alam mahsyar itu dalam keadaan suasananya yang amat memeritkan dan suasananya yang amat menyakitkan, kerana wujudnya beberapa ujian yang Allah Ta'ala jadikan melalui matahari yang didekatkan pada setiap mereka yang berdiri di padang mahsyar Allah yang sangat luas.
Sehingga kalau kita baca dalam riwayat Imam Qurtubi dalam kitab dia At-Tadhkirah, demikian disebut oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Ziarah ke Alam Barzakh, dan juga para ulama yang lain menyebutkan bahawasanya manusia yang berada pada saat itu mereka hampir memutuskan urat-urat jantung dan leher mereka kerana menahan dahaga yang teramat dahsyat. Tuan-tuan, kita pernah tak rasa sekali dalam sepanjang kita duduk kat dunia ni dahaga yang amat dahsyat? Tak pernah, tuan-tuan. Tapi saya teringat satu kisah yang masa ada di antara orang Cina yang tertimbus di bawah timbunan tanah yang berlaku di China, saya tak ingat berapa tahun yang sudah. Salah seorang daripada dia yang tertimbus dalam tu, sampai dia keluar tu dia bagi tahu, saya tak ada apa nak makan, tak ada apa nak minum, sampai terpaksa menahan kesakitan dahaga yang amat, dia minum air kencing dia, tuan-tuan. Maksudnya secara lazimnya orang ni gelilah nak minum air buangan ni. Tapi kalau sampai satu tahap dia tak dapat nak menahan kesakitan dahaga tu sendiri, maka benda yang najis, benda yang menjadi geli baginya pun dia akan minum secara darurat. Nak sebutkan tu tak apalah, tu dunia punya cerita. Tapi akhirat ni minuman siapa yang hendak diberikan atau yang boleh diambil sebagai minuman melainkan daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada minuman lain disediakan. Kerana itu dalam beberapa riwayat Imam Tirmizi menyebutkan, inna likulli nabiyyin hawdan wa innahum yatabahuna ayyuhum aktsar waridah wa inni arju an akuna aktsaruhum waridah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi setiap para nabi itu ada telaga-telaga mereka masing-masing. Setiap nabi dan rasul tu Allah bagi kat mereka semua pakat telaga-telaga. Tapi telaga yang paling besar, telaga yang paling luas, telaga yang paling lazat tidak dinafikan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi bagi tahu setiap nabi-nabi yang telah diberikan telaga ini, mereka berbangga bila mereka boleh bagi minum kat umat dia. Dan Nabi bagi tahu juga, aku menginginkan supaya akulah di antara nabi yang paling banyak umatku yang akan aku beri minum atau yang datang untuk minum daripada air telaga aku. Tuan-tuan, tak ada benda lebih nikmat kalaulah kita diberi minum daripada minuman air sungai syurga. Minuman apa pun kita minum atas muka bumi ini, banyak mana pun minuman itu ataupun betapa lazatnya minuman itu, takkan setanding minuman air yang berada dalam syurga. Itu satu. Nombor dua, tuan-tuan pernah nak dalam hidup tuan-tuan ada seorang raja atau sultan, dia bubuh ayak kat tuan-tuan, dia bancuh tu tuan-tuan, dia bagi kat tuan-tuan? Takkan ada. Confirm. Besar mana pun pakat tuan-tuan, orang yang lebih besar pada tuan-tuan takkan buat air untuk tuan-tuan. Bukan kerja dia benda tu. Kalau nak buat air kat kita pun, mungkin kuli, mungkin waiter, mungkin tukang bancuh ayak, yang tu bolehlah buat air kat kita. Subhanallah. Allah jadikan satu nikmat yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencedukkan air dan diberikan kepada umatnya. Ini satu nikmat yang tak boleh nak digambarkan dan difikirkan, tuan-tuan. Nikmat jumpa Nabi pun seronok dah. Tapi kalau nikmat Nabi pi ambil air tu, pi bagi kat kita, Allah, satu penghormatan yang sangat besar. Tapi sekejap lagi kita akan bincang, bukan semua orang boleh lagu ni. Sebahagian daripada mereka yang Allah Ta'ala
akan haramkan dia mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang kita takut. Baik. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu taala, kita cerita dulu bab telaga Nabi ni. Al-Kautsar huwa an-nahrul ladzi wa'ada Allahu bi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Dalam syurga dia ada banyak anak sungai tuan-tuan. Tapi sungai yang khusus yang paling hebat yang kita sebutkan tadi namanya Sungai Al-Kautsar. Dan Sungai Al-Kautsar ini Allah khususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Umat-umat lain kalau depa boleh masuk syurga pun, tetapi telaga Al-Kautsar ini Allah khususkan untuk umat Nabi yang dapat minum dalam syurga tu. Bayangkan tuan-tuan, kita beli satu lot, kita berkongsi lot dengan orang yang lain, tiba-tiba minuman itu kita tak boleh minum, diberikan pada orang yang sama taman dengan kita tapi kita tak boleh minum. Padahal kita duduk satu tempat, satu taman dengan dia. Apa dalil yang menyatakan ia khusus untuk umat Nabi SAW? Berdasarkan surah Al-Kautsar itu sendiri, Allah sebut inna a'tainaka ka, dekat situ ulama mentafsirkan lil ikhtisas, mengkhususkan telaga Kautsar itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Hak lain dia kena minum air sungai yang lainlah, yang masih banyak yang ada dalam syurga. Adapun telaga Kautsar yang dapat menikmati airnya sebanyak-banyaknya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. والحوض هو مجمع الماء في أرض المحشر وماؤه مستمد من الكوثر. Dan disebutkan juga tuan-tuan bahawasanya antara nikmat yang besar yang Allah bagi pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, minuman dalam syurga ni secara hukum lazimnya tak boleh kita minum kecuali kita kena masuk syurga dulu. Betul tak tuan-tuan? Misalnya tuan-tuan nak pergi kat restoran, teringin nak minum satu air, coconut shake ke, ikutlah apa-apa minuman yang kita teringin nak minum. Kita tak boleh nak minum benda tu dalam keadaan kita tak pergi ke tempat kedai yang dijual minuman itu. Maksudnya, tak layak orang yang belum lagi confirm ahli syurga untuk minum air dalam syurga. Tapi kerana penghormatan yang Allah bagi, kemuliaan, takrimah, tashrifah yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan di dalam hadis Nabi memberitahukan bahawasanya yaduqqu fihi mizaban. Telaga Kautsar tu Allah buat dia ada dua piping. Dia ada dua pipe. Satu daripada emas, satu daripada perak. Yang mana dia akan datang mengalir dekat satu tempat yang Allah sediakan di mahsyar. Bayang teknologi Tuhan, daripada syurga punya jauh nak pergi ke mahsyar tu nak lalu titian sirat 15,000 tahun. Ha. Nak jumpa mizan dulu, hisab dulu. Kemudian bab sebelum daripada akhirat tu adalah telaga Nabi SAW. Tapi nak bagi tahu, Allah Ta'ala jadikan ada dua laluan, satu daripada emas, satu daripada perak, mengalir padanya air daripada telaga Kautsar yang berada dalam syurga, dan terkumpulnya airnya itu di situ dan diminumnya oleh umat Nabi SAW. Nak menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah memberikan kemuliaan pada umat Nabi SAW dengan mereka boleh menikmati minuman syurga sebelum mereka menuju perjalanan ke syurga. Ini memberikan isyarat bahawasanya sesiapa yang diberi minum oleh minuman itu, maka dia ada kemungkinan
mendapat syafaat Sayyidina Rasulullah SAW di atas titian sirat Allah. Kerana ulama berbeza pandangan. Apakah telaga kautsan Nabi sebelum sirat atau telaga kautsan Nabi selepas as-sirat? Ada ulama kata sebelum as-sirat. Sebab apa? Sebab ada yang dihalau oleh Nabi ketika nak minum telaga kautsar, dia pilintah titian sirat, dia jatuh masuk neraka. Tapi orang yang diberi minum, tapi kadar minum pun tak sama, tuan-tuan. Memanglah ada orang boleh minum, tapi kadar minum tu tak sama. Sebahagian para fuqaha kata, mereka boleh mengecapi minuman itu tidak sama. Walaupun mereka tetap diberi minum. Dan sebahagiannya cepat apabila melintasi as-sirat, sebahagiannya perlahan, dan sebahagiannya itu berada dalam keadaan tersekat dalam perjalanannya itu. Kemudian kita nak lihat, kita pergi pada peringkat-peringkat tuan-tuan. Kemudian kita nak tengok pula apakah ciri-ciri telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan juga di dalam beberapa riwayat tentang sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi cerita? Nabi cerita ni sebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menggalakkan kepada umatnya rasa ingin mengecapi kelazatan minuman telaga baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih penting daripada itulah tuan-tuan, saya rasa yang lebih penting daripada dapat minum telaga kautsar ni, Nabi sebut kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di manakah tempat umat Nabi boleh jumpa Nabi? Boleh minum tu okeylah, tapi nak ceritakan yang lebih nikmat daripada boleh minum telaga Nabi tu, kat mana kita boleh jumpa Nabi one to one? Kita boleh tengok Nabi, Nabi boleh tengok kita. Dia bukan suka-suka duduk kat padang mahsyar ni kita boleh pergi jumpa Nabi senang-senang. Tak boleh tuan-tuan. Apa bukti dia? Misalan kita nak bagi analogi yang mudah tuan-tuan, senangnya. Kita duduk kat satu majlis. Kat dunia ni lah. Kita tengok satu orang tokoh yang kita cukup minat. Orang mengerumuni dia. Tapi bukan semua orang boleh pergi jumpa dia. Sebab ada pengawal-pengawal dia untuk menjaga keselamatan dia. Ataupun seorang raja, bukan semua orang boleh pergi jumpa dia. Kecuali dia mai jumpa orang. Lebih-lebih lagi kalau di padang mahsyar yang lautan manusia itu terlalu ramai. Yang tak boleh nak disamakan dengan manusia yang sedia ada dekat dunia ni. Sebab dia bukan manusia saja duduk-duduk kat sana. Termasuk jin. Boleh sesat tuan-tuan. Waste pun pening masa tu nak cari. Nak sebutkan bahawasanya, antara disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Dalam riwayat Al-Bukhari. Ketika Nabi Adam AS memunajat pada Allah, Abul Bashar baginda memulakan bermunajat pada Allah, ya Allah, selamatkanlah aku. Nabi Adam tak minta selamatkan anak dia. Jadi ramai umat manusia cari Nabi siapa yang mereka boleh minta pertolongan. Mereka boleh jumpa Nabi Adam. Allah benarkan jumpa Nabi Adam. Mereka jumpa pula Nabi Nuh. Nabi Nuh pun doa yang sama. Hadis ni masyhur, kita biasa dengar. Bab dalam bab syafaat. Pergi jumpa pula Nabi Ibrahim. Pi jumpa pula Nabi Musa, pi jumpa pula Nabi Isa. Semua nabi-nabi pakat kata kami tak boleh selamatkan. Kami sendiri pun minta kami diselamatkan. Tapi kami tak pernah mendoakan untuk diberikan selamat kepada kaum kami kecuali Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa tu Nabi duduk sujud, siapa pun tak boleh mai jumpa Nabi. Sebab tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bila dia tengok Nabi nak dekat sakit, dia bagi tahu ya Rasulullah, dia menangis teresak-esak. Dia kata ya Rasulullah,
kalau di dalam hayat dunia ini aku senang dan selalu berdampingan denganmu. Tapi kalau aku rindu nak bertemu denganmu, di hari akhirat nanti kat mana aku nak cari baginda? Nabi kata, la yufarritukum minan na, la yuwati'u bihin nas. Ayudirikani. Manusia tak boleh suka-suka nak jumpa aku kat padang mahsyar. Tak boleh. Orang VVIP tuan-tuan, boleh suka-suka nak pergi main jumpa. Kecuali kita pun masuk dalam geng tu lah, VVIP juga. Illa wa ana la ufarritukum ala thalatha mawatin. Kecuali Nabi bagitahu, kamu nak boleh mudah jumpa aku, jangan bimbang. Walaupun susah nak jumpa, tapi ada tempat kamu boleh jumpa dengan aku. Dan tempat tu ada tiga tempat. Tempat yang pertama, kata Nabi SAW, yang akan aku menanti kalian adalah ketika di Al-Mizan. Masa nak terima buku catatan amalan tu sendiri, jumpa Nabi pun tak boleh. Walaupun nak tengok buku result tak bagus, nak pergi cari Nabi, Tuhan tak bagi. Tengah hisap dengan Allah, Allah hisap kita, tanya soal jawab satu-satu, macam masuk dalam bilik kena torture pun tak boleh jumpa Nabi. Bila Allah Ta'ala nak tentukan berapa result kita daripada catatan amalan daripada para malaikat, ketika itu kita ditimbang amalan kita. Masa tu boleh jumpa Nabi. Tetapi tuan-tuan, ulama yang menceritakan tentang hadis ini, mereka kata walaupun mereka boleh jumpa Nabi, belum semestinya mereka mendapatkan syafaat itu dalam tiga keadaan tadi. Ada orang boleh jumpa, tapi mungkin masa ditimbang, Nabi tak dibenarkan oleh Allah bagi syafaat lagi. Mungkin Allah izinkan Nabi bagi syafaat pada dia masa dia nak lintas titian sirat. So itu ikut kehendak Allah. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Kecuali izin Allah. Yang kedua, Nabi bagi tahu, kamu boleh jumpa dengan aku ketika di telaga aku. Ketika di telaga aku. Tapi ingat tuan-tuan, nanti saya akan bacakan kisah berkaitan dengan telaga Nabi ni. Ada orang yang sampai kat telaga Nabi, dia tengok Nabi, tapi Nabi halau dia. Dan dia pun tak dapat syafaat masa tu, minum pun tak dapat. Dan yang ketiga, Nabi akan menunggunya adalah di as-sirat. Yakni di titian sirat. Jadi tiga keadaan tu. Lepas titian sirat dah syurga dah. Jadi dia tunggu Nabi dalam syurga sajalah. Berbondong masuk ke dalam syurga bersama dengan Nabi SAW. Baik. Anna ma'ahu ashadda bayadan minal laban. Sesungguhnya air telaga Kauthar itu lebih putih daripada warna susu. Dia punya putih tu bukan putih macam air mineral kita ni. Ni bukan putih susu. Ni putih plain ya. Dia putih macam susu. Tapi cuma beza dia, susu kat dunia ni dia basi. Lepas tu tak tahan lama sebab dia susu yang datang daripada makhluk. Dan sifat makhluk itu binasa. Demikian susu dia. Tapi susu daripada air telaga Kauthar ni, Nabi nak bagi kiasan putih dia lebih putih daripada warna susu. Tak tahu nak bayang lagu mana lah tuan-tuan. Kita tengok susu tu putih dah. Dia lebih putih daripada tu. Kemudian disebutkan, wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Ada orang tanya soalan kat saya, ustaz, madu tu kan likat ustaz. Kita nak telan banyak-banyak, ui manis ustaz. Tak, yang kita ni duk samakan akhirat punya nikmat dengan dunia ni pasal apa? Yang tanya soalan pun satu juga. Dia kata manisnya ustaz tak boleh telan banyak-banyak. Tak, yang telan tu madu, madu dunia. Kan? Kalau yang kena madu pun terpaksa telan lah. Yang dimadukan. Hak tu telan ke keperitan. Jangan samalah. Apakah likat dia, kepekatan dia sama? Eh tak mesti sama.
Bila Nabi kata lebih manis, tu Nabi nak bagi contoh. Sebab tak ada benda kat atas dunia ni, benda manis yang manfaat, kecuali madu. Banyak benda manis macam gula, memudaratkan kalau banyak. So Nabi bagilah kiasan kepada madu kerana dia ada manfaat. Sebab ada orang kata pula, dia macam-macam orang tanya soalan ni. Ustaz, saya ni kecil manis. Minum Telaga Kausar lagi naik Ustaz 30 ke 26 ke. Hak ni pun satu hal. Masa tu tak ada kencing dah tuan-tuan. Nak kencing apa lagi. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah, disebutkan juga wa anna tulahu wa arduhu sawa. Dia punya panjang dengan lebar dia sama. Telaga Kausar Nabi ni dia bukan bulat, dia empat segi. Empat segi sama. Dalam satu riwayat menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi ketua bagi telaga itu yang berada di hadapan. Di sebelah kanannya Abu Bakar. Di sebelah kirinya Umar. Di sebelah belakang belah kanannya Uthman. Di sebelah belakang belah kirinya Ali. Khulafa ar-Rashidin. Ini dalam ada sebahagian riwayat menyebutkan demikian, wallahu a'lam. Wa anna sa'atu kama baina Ayla wa Sana'a. Cuma luas telaga Nabi ni tuan-tuan, ada banyak riwayat. Ada yang kata Nabi sebut daripada Sana'a dekat Yaman sehingga ke Aylah dekat Palestin. Wih, luas tuan-tuan. Ada riwayat bagi tahu dalam riwayat yang berbeza, iaitu seperti daripada Amman, minta maaf, daripada Madinah ke Sana'a, daripada Madinah Al-Munawarah pergi ke Yaman tu jauh tuan-tuan. Ada yang kata daripada Amman dekat Jordan sehingga ke Baitul Maqdis. Jadi ada macam-macam riwayat lah. Tujuan Nabi bagi permisalan ni, Nabi nak bagi tahu luas. Tapi saya sempat tengok ada berapa ulama mengkaji jauh jarak tu mengikut kilometer dia. Kalau daripada Madinah pergi ke Sana'a, tuan-tuan boleh Google tapi kena tulis lah, type. Madinah ke Sana'a lebih kurang, tidak kurang lebih hampir-hampir kepada 700 lebih kilometer panjang dia. Betul tuan-tuan bayang berapa besar gedung air tu. Banyak tuan-tuan. Pasal nanti orang kata banyak sangat tak habis ya. Tak, Nabi nak bagi minum ni ramai. Ramai. Satu lagi, kadar minuman pun tak sama. Ada orang boleh dua gelas. Ada orang boleh suku gelas. Memang boleh minum tapi tak sama. Walaupun begitu, Nabi juga menyebutkan wa anna adada kuusihi ka'adadi nujumis sama. Dan bilangan bekas minuman yang ada dekat telaga itu sebanyak bilangan bintang-bintang yang berada di langit. Ada disebutkan bahawasanya tebingnya dibuat daripada emas dan perak dan dihiasi dengan perhiasan-perhiasan daripada zamrud, daripada yakut dan juga marjan dan seumpama dengannya, menunjukkan kepada kita yang mana baginda mensifatkan yang terakhirnya, barang siapa yang meminumnya walaupun seteguk, la yazma min ba'dihi abada. Minum seteguk pun dia takkan dahaga lepas daripada itu, hilang terus dahaga. Tapi tuan-tuan janganlah pula padanlah boleh seteguk pun Ustaz. Tak bolehlah kata padan. Benda sedap ni takkan seteguk je. Bagilah 2-3 teguk. Kan? Baik. Itu secara semintas lalu berkenaan dengan sifat. Cuma saya nak bagi tahu ada satu riwayat bagi tahu tuan-tuan. Yang saya terbaca dalam beberapa kitab menyatakan setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disediakan baginya bekas minuman untuk dia minum. Cuba tuan-tuan bayang, kalau kita hari ini beriman pada ajaran Nabi SAW, kita meninggal dunia pun di atas ajaran Nabi SAW, insyaAllah, Allahumma amin,
Kita mati tuan-tuan, ada bekas minuman kita yang tertulis khas untuk kita dan diberi minum pada kita. Cuma walaupun bekas itu ada, tapi bukan semua empunya bekas yang telah disapat minum daripada bekasnya sendiri. Biasanya kita ni kalau bekas air ni kita punya, bukan orang lain punya. Kita boleh minum lah. Takkan orang lain pula nak minum? Nama-nama kita, bubuh untuk kita, macam kita pergi meja makan kenduri. Table mana? Dia pun beritahu, table 29 tuan. Kita pun duduk. Ni tempat kita. Orang lain takkan duduk tempat tu. Tapi yang peliknya, akhirat ni semua benda boleh berlaku. Ada orang tempat dia ada dah. Dia pi sana, dia tak boleh minum. Yang ni di antara kecelakaan yang menimpa beberapa golongan di kalangan umat Nabi SAW di Yaumul Mahsyar. Baik. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah, sekarang ni kita nak pergi siapakah golongan yang diberi minum, yang terawal diberi minum akan telaga Nabi SAW. Siapa yang boleh minum ni? Cuma Nabi sebut yang terawal dulu. Yang akhir-akhir ni memang boleh minum lah. Tapi tak payah sebut pun tak apa, pasal result tak bagus. Jadi sebut yang awal. Zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfain minan nas sayakununa awwal syaribin min haudihi. Nabi pernah bercerita pada sahabat tentang beberapa golongan yang terawal diberi minum oleh telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sinful awwal, ada pun golongan yang pertama, fuqahaul muhajirin minas sahabah, iaitu di kalangan sahabat-sahabat muhajirin yang fakir miskin. Nak bagi tahu tuan-tuan, nikmat dunia ni, minta maaf, nikmat akhirat ini, yang boleh minum dulu orang susah, orang senang tunggu dulu. Demikian juga yang Nabi bagi tahu, jarak di antara ahli syurga yang fakir, yang susah, yang miskin, dia masuk syurga dulu 500 tahun lebih awal daripada yang kaya. Misalan nak bagi faham. Misalan katakan saya kaya, ada teman saya orang miskin. Saya kenal dia pasal apa? Sebab saya tolong dia dulu masa kat dunia. Kita tahu dia susah, kita tolong sedekah kat dia. Dia pun doa kat kita. Hingga jadi sahabat. Tapi sahabat tu katakanlah berkekalan sampai kiamat. Kita bagi syafaat pada dia, dia bagi syafaat kat kita sebab kita menolong dia. Bila sampai lepas titian sirat, kita pakat semua kena berhenti kat satu tempat. Yang Nabi sebut dalam kitab Bahrul Madhi oleh Imam Tirmizi, menyebutkan Qantarah. Kita sampai satu tempat tu, ni lepas titian sirat dah tuan-tuan, tinggal nak masuk syurga je. Dekat lapangan syurga tu, sebelum nak masuk kawasan lapangan dia, dia punya orang panggil apa, halaman dia lah, dia ada satu tempat namanya Qantarah. Tempat tu satu lounge Allah sediakan untuk tahan ahli syurga. Bukan tahan tak boleh masuk, tahan tunggu dulu ikut giliran. Kita tengah duk kawan dengan dia tuan-tuan, sampai kat tempat tu, kawan kita kata yang miskin, I pergi dulu. Nombor you berapa? 2. Nombor you? 2,000. Han tunggulah. Walaupun amal kita bagus, kena tunggu. Yang miskin pergi dulu. Kenapa Allah buat macam tu? Bukan Tuhan tak adil. Allah Maha Adil. Sebab orang-orang yang susah masa kat dunia, ada nikmat Allah yang Allah tak bagi pada dia, dia reda dan dia tak minta. Dia tengoklah tahap miskin yang macam mana tuan-tuan. Ada miskin yang tak masuk syurga pun. Dia reda dan dia tak minta. Apa Tuhan bagi, yang tu yang dia terima. Tapi orang kaya, dia dah mengecapi banyak nikmat-nikmat yang Tuhan bagi kat dunia. Walaupun dia kaya yang syukur, tapi Allah nak bagi adil, Allah bagi mereka masuk syurga, ganti balik apa yang mereka tak dapat kat dunia. Subhanallah. Baik, sebab itu di kalangan sahabat pun Nabi bagi tahu, hak masuk, hak boleh minum dulu
adalah muhajirin yang susah minum dulu. Hak senang kena tunggu. Sebab tu Abdul Rahman bin Auf, beberapa sahabat, bila dia dengar hadis ni, mereka menangis. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, bila dia buat jamuan makan, tuan-tuan, ni kena ingat, kita bila buat kenduri makan, kita suka panggil orang kaya. Bukan salah panggil orang kaya. Pasal kita fikir kalau orang kaya mai kenduri kita, dia hulur duit banyak. Ni mentaliti yang tak bagus. Sayyidina Umar, bila dia nak buat jamuan makan, dia jemput orang susah makan kenduri dia. Dan orang susah makan dulu. Hak tu special. Dia buat satu tempat khas, tempat duduk VIP. Kita ingat Tan Sri mana? Rupanya orang fakir miskin pergi duduk situ. Dia makan dulu. Kita hari ni, orang biasa, mai dulu, makan kemudian. Dia jadi terbalik. Sebab tu Abu Sufyan dengan Suhail ibn Amr, dua-dua mereka ni pembesar Quraisy dulu sebelum masuk Islam. Bila Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Umar buatlah jamuan makan, baru dilantik. Depa pun mai lah, depa ni semua geng-geng orang kaya. Walaupun di kalangan sahabat. Tapi Umar jamu Bilal dulu, Abu Hurairah makan dulu. Abu Sufyan masuk ketuk pintu rumah Umar, "Eh, pasal apa ni kami tak makan? Awak depa makan dulu." Umar bagi tahu, di hari akhirat pun depa masuk syurga dulu. Diam. Depa pun dengar tu tersentak dan mereka pun menangis dan meminta ampun pada Allah. Jadi ni nak sebutkan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dalam hadis Sauban radhiyallahu anhu, Nabi berkata kepada Sauban, Sauban ni hamba Nabi, "Awwalun nas waridu alaihi fuqara'il muhajirin." Di antara manusia yang terawal yang boleh mendapatkan minuman telaga aku ini adalah di kalangan orang fakir, di kalangan muhajirin. Dan termasuk orang-orang yang asy'athur ru'asa, yang mereka ni rambut mereka ni dalam keadaan kusut. Ad-danasus thiyab, pakaian mereka itu dalam keadaan tidak sempurna. Bukan dia saja-saja buat, memang sebab dia susah sungguh. Alladzina la yankihuna mutana'imat, sampai nak kahwin pun tak mampu. Ini Nabi beritahu sifat-sifat boleh minum dulu ni. Wala tuftahu lahum as-sadad, dan bila dia datang dekat rumah orang nak minta pertolongan, orang tutup pintu sebab ingat dia gila. Orang macam ni tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok kat tengah jalan, gelandangan yang tidur tepi jalan, kalau dia soleh, kalau dia pun ahli ibadat, dia ni orang yang juga ada ilmu dan seumpama dengannya, kadangkala mereka ini mendapat layanan yang lebih utama daripada kita di hari akhirat. Barangkali ada orang yang nak main masjid susah sebab faktor kemiskinan, jarak jauh, rumah pula selalu sakit sebab apa? Tak ada tempat untuk berteduh. Tapi main juga masjid, kita tak kenal dia. Selalu duduk itikaf kat masjid. Kadangkala mereka ni lebih utama bagi kita layanan. Dari segi layanan, bukan kata tak boleh masuk syurga. Semua pakat masuk. Cuma layanan dia Tuhan bagi lebih. Tuhan utamakan dululah. Baik. Jadi, ulama' konklusikan golongan pertama yang terawal boleh minum adalah orang fakir yang sabar. Adapun orang kaya yang syukur, dia kena tunggu kemudian. Dia kena tunggu kemudian. Kemudian yang kedua tuan-tuan, daripada Thauban juga radhiyallahu anhu, dalam hadis Muslim, Nabi SAW bersabda, "Wa inni la ya'qiru hawdi azudan nasa li ahli al-Yaman adribu bi'asaya hatta yarfadu alaihim yasilu alaihim." Antara orang yang terawal juga yang boleh diberi minum dalam telaga Kautsar Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang Nabi sebut adalah ahli Yaman. Ahli Yaman ni penduduk Yaman lah. Cuma bukan semua penduduk Yaman ulama bincang. Penduduk Yaman yang berasal daripada Yaman
yang mereka ini termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Pasal apa Nabi khususkan bagi mereka? Kerana kata para ulama dalam riwayat dinyatakan kerana mereka itu adalah golongan yang terawal yang menyahut ajaranku ketika manusia menolaknya. Dalam semua kawasan yang berdekatan dengan Madinah, penduduk tempatan yang paling cepat menyahut seruan dakwah Nabi adalah penduduk Yaman. Sebab tu Nabi doakan untuk mereka. Tapi ada orang Yaman tak bagus pun ada juga. Cuma nak bagi tahu yang baguslah maksud dalam hadis ni. Cuma keutamaan diberi kepada mereka. Ada orang tanya, habis tu ustaz, saya ni bukan orang Yaman, tapi saya suka makan nasi arak Yaman. Hak tu tak masuk lah. Pakat-pakat mengaku semua. Hak tu tak termasuk lah. Yeah. Maksudnya, yang Nabi maksudkan sini, di kalangan sahabat yang berasal daripada Yaman, yang mereka berhijrah meninggalkan negeri mereka untuk pergi ke Madinah dan bersama dengan Nabi di dalam dakwah baginda di Madinah Al-Munawwarah. Baik. Kemudian yang seterusnya, tuan-tuan, antara orang-orang yang terawal juga yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa riwayat yang kita boleh lihat di sini, as-sabru indal atharah atau athirah. Ini antara orang yang terawal juga. Mereka yang bersabar di dalam berpegang atas ajaranku hingga menghadapi fitnah. Dia pegang ajaran Nabi sampai kena ujian macam-macam. Orang katalah, orang makilah, orang penjarakan dia lah, orang buat macam-macam kat dia sampai dia kena bunuh misalan. Tapi dia sabar, tidak meninggalkan dia akan ajaran itu. Yang ni pun dapat, minum dulu. Tak kiralah apa bentuk musibah yang Tuhan bagi itu, tuan-tuan. Kerana Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia kata, aku mendengar Nabi SAW mewasiatkan pada golongan Ansar. Golongan Ansar ni penduduk-penduduk Madinah lah. Nabi bagi wasiat pada mereka sebelum Nabi wafat. Innakum satalqawna ba'di athirah. Sesungguhnya kamu, wahai umatku, lepas aku wafat ni, kamu akan ditimpa satu fitnah yang besar. Fasbiru, sabar dengan fitnah itu. Hatta talqawni alal haud. Sehinggalah kau mati dalam keadaan fitnah tadi, kau jumpa aku nanti di telaga aku. Nabi buat appointment siap lah. Siapa yang hidup di zaman akhir zaman ni, misalan fitnah ni tak semesti berlaku pada alim ulama. Ada orang dia nak berhijrah, dia cubalah nak pakai hijab, tapi kawan dia kutuk dia, maki dalam Facebook, kau ni pura-pura munafik ya, dulu kau bukan pakai tudung pun. Tapi dia sabar, misalan lah nak bagi faham. Kena macam-macam. Kena left group lah. Contohlah. Tapi dia sabarlah, pun dapat juga. Jangan sampai peringkat tak sabar, berubah balik yang asal. Itu jangan. Itu jangan. Tak kira apa bentuk, yang penting dia bersabar di atas berpegang pada agama. Dia buat satu ibadat, orang kata gaya. Yang ni pun termasuk di dalam dia berpegang kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ulama huraikan maksud Nabi ni athirah. Athirah ni ada ulama huraikan al-umara ba'di yufaddiluna 'alaikum ghairakum mimman huwa aqalla kafa'atu minkum. Walaupun ada ulama huraikan maksud athirah ni zaman kamu akan berada di bawah zaman kepimpinan yang mana mereka itu akan menyiksa atau menzalimi kamu di atas pegangan kamu, agama kamu, dan sedikit di antara kamu yang kata Nabi kafa'ah, yang selamat daripada ujian tu. Maksudnya misalnya orang-orang yang duduk di negara-negara teluk, negara-negara Arab, kita tengok ujian mereka dibunuh semata-mata nak mempertahankan akidah. Saya biasa tengok seorang di Syria,
Bila ditanya ahli sunnah, ahli sunnah Syiah potong janggut dia hidup-hidup dengan isi dia. Dia potong kerat daripada ni dengan kulit dia, potong buang. Hanya semata-mata mengaku ahli sunnah wal jamaah. Kena potong dia hidup-hidup, meninggal dunia kerana pendarahan yang teruk. Oh, kita tak sampai tahap macam tu. Orang kita pakat cukur pula janggut, kan? Dia tak kena pula ujian lagu tu, kan? Baik. Yang kedua, tuan-tuan, adamud dukhuli ala a'immatil jawri mumalatan wa nifaqan lahum. Allah. Termasuk orang-orang yang diberi minum adalah orang-orang yang bersama dengan kebenaran dan tidak meninggalkan kebenaran itu walaupun dalam keadaan mereka dizalimi. Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, ini hadis riwayat Imam Tirmizi dan Nasa'i, innahu satakuna ba'di umara wa man dakhala alaihim fasaddaqahum bikadhbihim wa aanahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu wa laysa yaridu ala al-hawd wa man lam yadkhul alaihim wa lam yusaddiquhum bikadhbihim wa lam yu'inhum ala zulmihim fa huwa minni wa ana minhu wa sayaridu ala al-hawdi. Nabi sebut, sesungguhnya akan datang sesudah daripada aku ini fasa-fasa umara, penguasa-penguasa, yang mana sesiapa yang masuk kepada mereka, masuk ni mendampingi mereka, membenarkan pendustaan mereka, memenangkan kezaliman mereka, maka dia bukan daripada kalangan aku dan aku bukan daripada kalangan dia, dan dia tidak akan dapat minum telaga aku. Ha, tu kena faham tu tak? Tapi yang Nabi sebut yang boleh minum ni siapa dia? Yang terawal, wa awwalu syaribin, dan orang yang terawal yang diberi minum, lam yadkhul alaihim, orang yang tidak masuk pada mereka. Yang ni tidak masuk ni maksudnya macam mana? Orang yang tidak memberikan supporter, tidak menjadi supporter, tidak membantu, tidak menyokong. Tapi tengoklah, bukan semua benda kita tak boleh sokong. Kena tengok keadaan. Yang maksud Nabi ni, dia tidak menyokong mumalatan, mumalatan wa nifaqan, kerana berpura-pura atau mumalah. Mumalah ni maksudnya mengampu. Nombor dua, Nabi sebut lam yusaddiquhum bikadzbihim, dia tidak membenarkan pendustaan mereka. Dia tahu benda tu bohong, dia tak membenarkan. Walam yu'inhum ala zulmihim, dan tidak membantu di atas kezaliman mereka. Mereka daripada aku dan aku daripada mereka, kata Nabi SAW. Dan mereka ini orang yang diberi minum telaga aku di kalangan orang yang awal. Yang ni Nabi nak, barangkali lah Nabi nak cerita tentang keadaan fasa di akhir zaman ni, orang yang diuji dengan ujian-ujian, yang mana mereka terpaksa diuji dengan ujian kekuasaan dan juga ujian kekayaan dan seumpama dengannya, kedudukan dan seumpama dengannya. Baik. Termasuk juga lagi tuan-tuan, siapa lagi yang akan diberi minum telaga Kautsar Nabi yang terawal ini adalah al-muhafazatu 'alal wudu, iaitu orang-orang yang memelihara wuduknya. Cuma ulama berbeza pandangan memelihara wuduk ni macam mana. Ada yang kata memelihara wuduk ni iaitu wuduk di atas wuduk. Maksudnya dia ada wuduk, tapi bila dia nak semayang pula, dia ambil wuduk, walaupun wuduk sebelumnya tidak batal. Yang Allah sebut dalam Quran, nurun ala nur, cahaya atas cahaya. Ada yang kata yang memelihara wuduk ni, dia memelihara ketika membasuhnya dengan dia melebihkan kadar basuhan. Dia bukan takat siku, dia lebihkan. Yang tu pun termasuk. Atau yang juga ulama mentafsirkan, mereka yang melazimi dengan wuduk, tidur dalam keadaan wuduk, rajin ambil wuduk dan buat solat wuduk macam Bilal radhiyallahu anhu. Yang ni kata Huzaifah ibn al-Yaman dalam hadis Muslim, anna Nabi SAW indama zakara al-hawd, Nabi SAW ketika dia cerita tentang telaga dia,
telaga baginda, Nabi bersebut, wallazi nafsi biyadihi inni la azuda anhu kama yazuda ar-rajul al-ibil gharibah an haudihi. Sesungguhnya aku akan menyediakan minuman seperti seorang lelaki yang memberi minum kepada unta-unta yang dahaga. Tuan-tuan, dalam satu riwayat Nabi bagi tahu umat Nabi yang teringin nak minum air telaga Nabi ni, dia macam unta yang dahaga. Tuan-tuan biasa tengok unta dahaga? Kita tak pernah tengok lah tuan-tuan. Yang biasanya kita pakai baju jenama unta, kasut jenama unta. Tengok unta ni jarang lah. Pernah lah tengok. Rupanya ulama kata unta ni kalau dia dahaga tuan-tuan, dia bukan minum macam binatang lain. Dia teguk, dia naik atas, teguk, naik atas. Dia pegang bekas tu, dia minum dan dia togok minuman itu. Sebab tu Nabi pernah larang sahabat, jangan minum dengan satu nafas seperti unta yang dahaga. Amik ni duduk-duduk-duduk-duduk sampai habis. Unta kata, unta tengok kita. Dia kata, lebih kurang aku, hang unta, aku pun unta. Sebab tu Nabi suruh minum dengan tiga nafas. Dan jangan bernafas dalam bekas minuman. Sebab kita keluarkan, kita hidup sedut oksigen, kita keluarkan karbon dioksida. Jadi bila tindak balas pada air itu, air itu hilang kebaikannya. Tu saintifiknya Nabi tu. Jadi nak bagi tahu Nabi larang. Sebab unta ni bila dia minum, dia minum macam tu tuan-tuan. Guduk-guduk-guduk macam tu. Ha. Sebab itu Nabi kata, yang pakat datang nak minum air telaga kawasan tu, semua jenis macam unta yang dahaga. Macam unta yang dahaga. Kemudian sahabat kata, ya Rasulullah, awal ta'rifuna, apakah kamu kenal kami dan memberi minum pada kami? Nabi kata, na'am, tariduna alayyal haud, kamu akan datang diberi minum oleh telaga aku, ghurran muhajjalin min atharil wudu laysat li ahadin ghairikum. Kamu akan diberi minum bagi mereka-mereka yang menjaga wuduknya dan melebihkan basuhannya, yang kelihatan cahaya pada wajahnya dan pada anggota wuduk daripada kesan wuduknya, dan tidak ada yang diberi minum selain daripada kalian. Ha, itu di antara mereka yang terawal diberi minum. Yang seterusnya tuan-tuan, tak sempat habis kita ni, tak apalah. At-tamassuk bi kitabi wasunnati wasabati ala dhalik. Termasuk yang boleh diberi minum adalah mereka yang beramal dengan Quran dan beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasabat yakni beristiqamahnya ia di atas keduanya. Ha, ini hadis kita biasa dengarlah dalam riwayat Al-Hakim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, inni qad taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida 'alal hawd. Sesungguhnya aku telah meninggalkan kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat dengannya selama-lamanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kitab Allah dan sunnah aku, dan kalian tidak akan terpisah daripada kedua-duanya, yakni Al-Quran dan sunnah, sehinggalah kalian akan dibawa dengan kedua-duanya itu ke telaga aku untuk diberi minum. Oh susah tuan-tuan, bukan takat kena baca, kena faham Quran, kena amalkannya, berakhlak dengannya, bermulazamah dengannya, berta'ahud dengannya. Demikian juga kena belajar hadis Nabi, hadis 40 saja tak cukup, belajar pula hadis lain. Jadi sebab tu kalau kita tak ada nak belajar semua, kena damping para ulama. Ya, yang mana amalan-amalan perbuatan yang terbit daripada mereka tu mungkin kebanyakannya daripada sunnah Nabi SAW yang kita kena terapkan dalam kehidupan kita. Kalau mati dalam keadaan demikian, nak makan pun ikut cara Nabi, nak minum, nak tidur, nak berpakai, yang kita belajar dan kita al-azkar dalam kuliah-kuliah kita tu, doa-doa dan seumpama dengannya, dan apa juga yang diajarkan oleh para ulama, maka demikian itu termasuk di antara mematikan kita menjadi asbab untuk diberi minum akan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Kita berhenti dulu sekadar tu tuan-tuan. InsyaAllah kalau jika ada masa ruangan kuliah kita yang lain, kita akan masuk pula siapakah orang yang diharamkan minum. Yang ni lagi power tajuk dia. Yang kena halau. Dia mai kat Nabi. Nabi kata haluma, haluma, datang, datang. Nabi kata, tiba malaikat Jibril kata, wahai Rasulullah, dia ni bukan umatmu. Wah, terkejut Nabi. Pasal Nabi kenal dia melalui kesan wuduk. Nampak tuan-tuan? Mai jumpa Nabi kerana ada kesan wuduk pun kena halau. Ini nak tahu kena sambung nanti di siri yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Jadi sekadar itulah siaran langsung kita pada pagi ini. Saya pun tengok tuan-tuan, kita kena berhenti dah. Sebab tanda-tanda berhenti tu jemaah telah memberikan isyaratnya. Dia tengok ustaz, dia tengok kat belakang. Dah siap lama dah. Kan, makanan kat belakang tu dah hidang lama dah. Jadi takut sejuk tuan-tuan. Jadi eloklah kita tangguh dulu. Sebab duduk dalam majlis dalam keadaan tak khusyuk pun tak berapa bagus. Makruh kata ulama. Hak ulama yang kata tu saya lah, bukan ulama pun. Jadi makruh tuan-tuan lah. Pasal semua pakat perlukan juga pengisian jasmani kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallah bihamdika insyaAllah. بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات السلام عليكم ورحمة الله